turunin bok-bok sekalian sama kereta bisa? Bisa, Bang. Lang baru wajib pisah, ha? Oke. Kereta ya. Tengok orang nak tengok barang orang untuk tengok makanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
Nah, pinter, kenapa juga tadi bilang enggak bisa? Ah. Bang, orang ini berempat berarti. Mau tengok-tengok ada, Bang? Ralo, Bang. Ayak-ayak pendek, ada yang bisa ayak pendek? Malunya di sini. Tuh, kok malu? Nih, coklat buat Abang. Ha, ah, ni. Pendek itu kul Allah Wahab. Ha. Yang kejutku. Je. Oh. Ambil. Ambil. Bilang apa? Bilang apa sama Om? Terima kasih, ya, Om. Mungkin. Kalau bahasa di sini, Abang. Kalau kalau bahasa di sini kalau terima kasih apa? Brigjen. Tahu apa, Bang? Brigjen. Brigjen. Brigjen lah. Ya. Oke. Nanti kita kasih buku, ada ekstra, ada bantuan juga dari rekan saya dari Lokmat Des. Kemudian juga ada makan, ada kita bawa juga yang kita duduk bersama-sama sehingga anak ini adalah keinginan yang kuat untuk menggapai masa depan. Ini langsung aja informasi ya, jadi masyarakat sini memang merasa terbantu lah. Saya sedih ya. Karena begini Pak, kita tengok anak-anak ini kan nyebrang sana sekolah. Kalau seandainya banjir, anak-anak ini nggak bisa sekolah. Apalagi banjir ya, pakai sampah lagi nyebrang. Kalau buat mungkin rasa nggak ada di sini. Palingan hanya tidak. Sempan yang ada kan. Itu yang kita khawatirkan bukan apa-apa, Pak. Waktu saat banjir itu, anak-anak nyebrang kan. Gimana kalau seandainya nanti apa? Sampan yang terbalik kan. Anak-anaknya ya otomatis nggak bisa berenang sebagian kan. Selain jadi harapan kami dari desa itu ya, kalau ada istilahnya pemerintah mau membantu, tolonglah bantu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ini ingin jadi pintar? Ingin. Makanya harus sekolah, harus belajar, membaca. Kalau nggak membaca, ini kisah Nabi Dawud alaihi salam. Lanjut. Ba. Sa. Ta. Sa. A a ba a ba a a a a ba 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 a ba a ba a ba. Apa yang bisa rukun Islam? Nah, bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengucap dua kalimat syahadat. Yeah. Yang kedua sembahyang sehari semalam 5 waktu. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan.
yang keempat memberi zakat, yang kelima naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Tepuk tangan. Ini memang kelihatannya kayak gini dia. Tapi alhamdulillah kepalanya kepala calon ulama ini. Ini dapat hadiah. Ke sana dulu tadi. Depan lagi ya. Depan lagi, depan lagi. Depan lagi ya. Ngom liko, depan lagi. Depan lagi ya. Depan terus. Ya. Kasih kasih ini. Yuk, baca doa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau tekongan balap ini balap bahasa gaul ini kuang kuang ini. Tidak nih bangsa. Nah, lepas dulu sebelum dia.